Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan MJM Marno Jaya Motor, pedagang mobil bekas yang berpengalaman 33 tahun. Asli Wonogiri, tukang arit, angon kebu, sekarang angon kijang. Alamat di mana, Pak? Jalan Raya Tanjung Barat Lama, nomor 148, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kita akan memulai review kijang Grand Astra super istimewa. Kita akan mulai ya. Grand Astra tahun 95 long. Nih. Long ya, long. Kita lihat di perhatiin Bang. Long. Apa tandanya orsinil nih? Masih orsinil semua nih, ya. Dalamnya. Dalamnya lihat. Dalamnya wangi bersih. Lihat nih. Wangi bersih semua. Lihat interiornya juga. Interiornya, karpetnya juga bersih, ya. Bersih. Nih, tuan dongkraknya masih lengkap nih, ya. Nah. Kita agak mendetil hari ini. Grand Astra tahun 95 long yang 1,5. Nah, ini dalamnya depan. Oh, silahkan perhatikan baik-baik. Ciri-ciri Grand Astra di mana, Pak? Pertama di bawah jok nih, ada tutup AC-nya nih, ya. Audio lengkap nih, kabel nih. Oh ya, nih. Interior masih orsinil semuanya, pastikan ya. Kita buka nih semuanya. Kita hidupin mesinnya ya, hidupin mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nah, kita lihat nih, pokoknya lengkap hari ini ya. Ciri-ciri Grand Astra apa? Antena. Ini RPM-nya juga. Nah, nih. Bodi ya. Nih. Mesin suaranya nih. Mesinnya bersih. Ya. Nomor apron nih. Masih asli semua, ya. Panelnya jangan lupa perhatikan, Pak, ya. Kalau nggak ada ini bisa tukar ganti bodi. Lihat mesin, bersih sekali. Power steering, ya, nih semua depan. Ya. Grand Astra 1,5 long ya, khusus penggemar aja. Nah, depannya, grill-grillnya semua, lampunya oke semua. Tuh, ya, nih lihat nih. Ya, velgnya masih asli, ban masih baru-baru, ya, masih baru-baru. 5-5-nya, ya. Ini juga masih asli nih, ya, nggak ada yang jelek nih. Dan lengkap semuanya tuh, ya. Kanan kiri bersih semua, kanan kiri bersih semua. Ada bonus lagi, raknya juga mahal nih, ya. Raknya nih, oke. Grand Astra yang 1,5, lihat nih, ya. Nah, harganya berapa, Pak Ji? Nah, ini harga nih, harganya. Harganya gak usah mahal-mahal, 53 juta nego sedikit. Kalau yang nggak paham atau nggak hobi, lebih baik beli LGX saya 97, 57 saya jual. Ada tuh warna biru. Ya. Ini bagi yang hobi. Nih, LGX, ya kan? Nusa cendananya masih ada, pajaknya panjang, ya. Tuh. Nih dalamnya tuh. Siapa lagi mencari ini? 53 nego tipis ya, nego tipis. Ya. Tuh lihat karpet-karpetnya, aduh, mobil bersih begini. Kalah sama Innova saya yang 2017. Nah, ya. Nah, berikutnya lagi ke sini leh. Pickup kemarin kurang detail nih, ya. Nih. Putra pickup ya. Putra pickup tahun 2004. Mobil sih tangan pertama dari baru, B-nya B Jakarta Pusat. Ya, nih, ya. Buluk tapi masih orsinil nih, ya. Pajak kiri hidup. Baknya semua masih standar, ya. Mesin oke, ya. Mesinnya oke nih. Harganya ini saya buka harga 43 juta. Kalau yang ini kemarin saya buka 30 karena pajak kirinya mati, telat. Ini masih kalek nih tahun 87 ini. Sekarang saya buka harga 29 juta masih nego. Itu ada raknya semua ya kan. Rak semua ada. Nah, ke belakang enggak usah ya. Iya. Yeah. Ya, ini aja yang baru-baru aja ya, ini ya. Belakang kijang-kijang, oh kijang nih. Kijang doyok ya. Kijang doyok. Nah, ini kijang doyok saya ini. Kijang doyok saya. Ini posisi pajak kan sama kir baru telat juga nih tahun 84. Nah ini kalau dibilang modal saya udah rugi nih, modal udah hampir 27-26 nih. Sekarang ini saya buka harga 20 juta aja posisi begini ya kan. Kalau terima BBM, hubung lagi pemutihan nanti kita bantu terus ya kan. Nah, kalau ini ada kuncinya kali? Kuncinya ini ada. Ada. Nah ini yang klapan safety nih. Nah, ada. Kuncinya ada. Entah, nah kita ya. Coba ya. Mau nggak nih? Sudah mau. Sikit. Bagi bapak ibu yang uangnya pas-pasan, ini ada proses tahun 2010 ya. Bodi kaleng, dalamnya orsinil, AC dingin, mesin nih, mesin hidup nih mesinnya ya.
39 juta. Mesin hidup nih, mesinnya ya. Sekar lagi. Mau samakin lagi. Nah, hidup lagi. Belum. Tahun 2010, koton. Konsumsinya banyak, Pak. Jangan khawatir, di Senen banyak. Kemarin saya beli kabel fusi sama fusinya juga. Beli online ada. Murah meriah, 39 juta aja. Dalamnya selalu beli, Pak. Ya, tahu. Power itu cuma jalan, masih dingin. Nah, kalau dibilang ini orang Garuci nih. Berapa bulan lalu belinya 45 nih, ya kan? Mesin itu lihat mesin itu, ya. Cepat-cepat, DP dulu aja, 39 juta. Jadi kenyai kicam-kicam bulan 4 nih. Dalamnya rapi, sasis oke, okay, ya. Memplastikin ke telat, bisa buka 30 juta. Tahun 94 ya, 94 mereknya nih. Ini biar panas dulu, biar nih. Tipe AC-nya, Pak, nyala nggak? Tipe AC-nya dulu. Iya. Biar nggak penasaran nih AC-nya, adem apa enggak. Tuh, AC-nya nyas. Power window jalan enggak? Coba, power window-nya. Mana deh, yang ini? Atasnya, ini. Oh, ini? Pencet. Nah, itu power window-nya ya. Naik. Sekarang yang kiri lo cobain. Sini ya? Iya. Tuh, main semua kan? Nah, mantep lah. AC dingin. Temperatur main semua, RPM-nya main. Kilometer berapa, Pak? 232.000. Coba tes, Pak, RPM-nya main enggak? Nah. Mantep. Aduh, enak banget. Sip. Grand Astra. Grand Astra, mantep. AC-nya dingin. Musiknya bunyi enggak, Le? Coba, Pak, coba dulu, enggak apa-apa. Mana hidupnya, Le? Ini. Nah, ya itu. Aduh. Oh, tinggal tipnya aja paling. Oh, kalau tip, oh, hidup. Oh, hidup. Hidup, ya hidup. Ya, hidup semua. Mesin nyaris tak terdengar. Nah, mesin. Central locknya main nggak? Coba. Coba. Main. Nah, main semua ya. Alhamdulillah. Nah, sip. Apalagi 53 juta nego sedi. Tahun 2001 ya? 2001, Pak. 2001. 2001. Juga masih orsinil. Nah, dalamnya orsinil nih, cuman agak asem dikit nih karena bekas hujan kemarin. Saya buka aja. Mesin oke, dobrak-dobrak masih ada. Ini harganya saya buka 71 juta. Yeah. 71 ya, kristal yang tahun 2001. Nih, masih kalian semua lihat dalamnya tuh, dalamnya ya. Dalamnya semua. Tadi ada yang ini ya. Plate Subang. Nah, rumahnya ini dekat tol Tol Subang, enggak jauh dari Pinggiran Raya nih. Ini apa namanya? Stalet Tasikia tahun 94. Saya buka harga cuma 41 juta nego sampai jadi. Datang aja. Dalamnya. Waduh, bersih banget nih. Jadi datang belum dicuci nih ya. Interior sini joknya aja nih. Buka aja deh nih, karena hujan agak apek emang. Ya. Enggak. Stalet yang berapa, Le? Aduh, ini tahun 1000 ya? Iya nih, 10 yang SE. 1000 nih, tahun berapa, Le? 90 ya? Tahun 90. Ini mobil antik nih. Harganya berapa, Le? Lupa, kok. Berapa nih? Kan ini lupa nih harganya. Soalnya orang nitip sih. Orang nitip saya. Gak apa-apa, nih, nanti gampang. Nih, gue nanti lihat dalamnya ya. Jadi ini orang lagi butuh nih buat kuliah anaknya nih. Mobil cakep. Jadi tahun 90 yang 1000 nih. Tuh, dalamnya ya. Masih engkol. Nah, kalau mau cari yang irit ini. Irit, manis. Harga jualnya juga stabil. Nah, iya, itu kena oli, Pak, itu. Aduh, ini orang gimana sih tangannya nih. Jadi ini Suzuki Carry SP yang 1000 tahun 92 kemana ya? 96 pajaknya baru nih ya, pajak baru plat baru, platnya baru, harganya juga baru. Iya, yeah. 25 juta sekarang. Iya, pajak baru nih, 5 tahun tuh. Iya, yeah. Carry 1000 yang jumbo nih, karoserinya yang ngerti nih, terkenal nih dulu nih. Yeah. Ya kan, karoseri jumbo ya. Ini 25 juta masih nego aja. Dalam LGE. Yang LGE tahun 2002. Ya. Yang 1,8 bensin manual. Pajaknya telat 2 tahun. Ya. Ya. Saya buka harga kalau gini 67 aja ya. Ya. Kalau cuma rapi 75. Oke. Okay. Bisa nego. Ya. Nego halus. Nego halus. Jangan lupa, saya punya Cresta 2003 warna hitam. Mobil seperti baru.
sebentar lagi nyampe ya, warna hitam ya, Kijang Resta 2003, sama LG juga 2001 warna silver, masih di salon ya. Dan khawatir berikutnya lagi nih Isuzu Panther yang Royal Long 97 cc nya yang 2,5, benar, ban 5 baru, 5 baru. Pajak juga masih panjang. Pajak panjang. Harganya ini 53 masih nego. Maaf ya kalau yang nawar terus. Terima kasih yang namanya nawar ya kan. Ada yang 40 cuma 2,3. Iya. Mau datang ke sini aja. Ya. Ini tahun 97 yang 2,5 B-nya B Jakarta Selatan. Ban 5 baru ya. Berikutnya lagi ini. Nah, ini warna tentara nih. Kijang Super Long. Kijang Super Long yang joknya juga baris nih long ya. Nih, bodi kaleng. Nah, bodi kaleng. Pajak juga panjang nih. Pajak panjang, panjang ya. Nah, hijaunya hijau abri kata bilang, hijau botol. Kijang Super Superior Long, harganya nggak usah malah 31 juta bagi bapak yang mau DP dulu, tidak jadi uang kembali. Ongkos ganti dan kuantir. Iya. Nah, kijang termurah ini. Nah, ini kijang termurah super di sini hari ini, yang ini aja. Ya, yang ya. Lain sudah berangkat sampai ke Lampung, sampai ke Cirebon, tadi ya. Diri ada juga Bekasi. Berikutnya lagi nih Kijang LG tahun 98. Dimodifikasi yang 2004 ya, grill depan belakangnya. Nah, ini mesin oke. Ini ada kendala sedikit, power steering-nya bocor. Nanti gampang bisa diatur. Okay. Harganya berapa, Pak? 59 juta aja. Oke. Okay. Nah, ini power steering gampang. Power steering kita anggarkan ya, servis-servis 800 ya. Iya. Yeah. Agak bocor emang. Berikutnya lagi nih Kijang Super Gear Long. Sudah modifikasi Grand Extra. Siap, ya. Benar. Long ini long nih, Kijang G, udah namanya udah antenanya sama, bedanya kalau tadi AC double ini single. Dalam masih original semua. Harganya kalau keadaan begini 37 juta. Kebetulan di DKI lah ada pemutihan di bapak ibu yang beli mobil BM langsung, pajak nggak sama hal pak. Pajak ini kalau nggak salah 800 ribu, nggak ada denda karena ada pemutihan. Berarti ini dia kondisi 37. Pajak off ya pak? Kadang begini, yeah. Kemarin sudah tawar 34, yeah. Nah, jujur aja, bagi yang nawar tadi mau telepon aja, yeah. Kemarin okay. Saya habisin 35.500, dapat sih, ada kurang banyak. Oke, okay, siap. Enak-enak aja pak, yeah. Kijang Super Gear Long yang 1,8, yang terakhir super nih. Nah, ini Kijang Classic sudah dimodifikasi LGK ya? LGK benar, hasil udah double. Warnanya juga oke, lampunya masih orsinil nih. Tandanya apa pak orsinil nih? Masih bening nih ya. Nah, ada tulisannya juga dia. Nah, jadi ini LSX sudah dimodifikasi LGX tahun 98. Saya buka nih, nggak usah mahal-mahal. 55 juta, ini yang punya orang deket nih, Gang 100. Berapa tahun lalu beli sama saya nih, tambahin bin ini lagi nih. Tanduknya. Tuh, tambah tanduk. Nah, terasa sudah semua ya? Sudah semua. Nah, jadi sebetulnya mau ada masuk lagi nih bagi bapak yang nyari Kijang pickup nih, teman tadi mau dijual Kijang pickup tahun 2005 sama 2006 yang punya satu orang ya, memang ek ya, saya bilang ek nih, ek angkat teman rapi ya, roknya semua warna itu, pajak kerido, harganya nggak sama mahal, per unit saya buka 42 juta, mungkin sore yeah. Nanti datang sini ada dua unit pajak kerido warna hitam ya, warna hitam sama yang Kijang Resta 2003 warna hitam juga, sama lagi LG yang warna silver tahun 2001 ya. Mobil oke semua ya. Oke, saya rasa review hari ini saya akhiri sekian dulu ya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat. Oke.